ini beliau akan membahas nasihat kepada keumuman kaum muslimin ini. Kata beliau, al-wajib al-aqil, kewajiban orang yang berakal. Luzumun nasiha lil muslimina kaffatan. Wa tarkul khiyanati lahum bil idmar wal qawli wal fi'l. Kewajiban orang yang berakal senantiasa memberi nasihat untuk kaum muslimin ya secara menyeluruh dan jangan sama sekali mengkhianatinya. Ya. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan terkadang seseorang ya di depannya terlihat berkawan ataupun ya setuju, tapi di hatinya ia menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya dia berkhianat. Maka kata beliau, ya wa tarkul khianati lahum bil idmari wal qawli wal fi'l. Jangan mengkhianati kaum muslimin, baik dengan sesuatu yang ia sembunyikan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ma'an izil Mustafa alaih salatu wassalam كان يشترط على من بايعه من أصحابه النص لكل مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu setiap kali ada yang membaiat beliau dari para sahabat, boleh memberikan syarat. Itu memberikan nasihat kepada setiap muslim disertai dengan mendirikan sholat dan membayar zakat. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, karena kaum muslimin itu saudara kita, mereka beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat sesuai dengan derajat keimanan mereka tentu dan ketakwaannya. Maka kita berikan ya hak-hak mereka sebagai seorang muslim, karena kita sesama muslim, kita bersaudara karena keislaman, bukan karena ikatan-ikatan ya partai atau ikatan organisasi atau yang lainnya. Kita bersaudara karena kita semua Islam kepada Allah. Ya, kita semua mengakui bahwa kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimu wa la yakhdhuru. Ya. Janganlah ia menzalimi seorang muslim atau muslim yang lainnya. Jangan pula ia membiarkan tidak mau membantu ya, kesusahannya. Jangan kita cuek terhadap sesama muslim. Kita berusaha untuk saling ya, membantu seperbagaikan kita itu satu tubuh. Maka saudara-saudaraku sekalian, ketika kita melihat misalnya seorang muslim jatuh kepada kesalahan, itu kepada kesyirikan, kebid'ahan, kita berusaha ingatkan. Ini dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan kita dari api neraka tentunya. Nah, ketika kita melihat seorang muslim ya di atas kebenaran, kita berusaha untuk dukung dia. Karena itulah hak ya, nasihat kepada sesama muslim. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "La ta'mal bil khadi'ah." فإنها خلق اللئام وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة وزل معه حيث زال. Jangan kamu ya menipu, karena itu adalah merupakan sifat ya para pengecut, dan jadilah kamu menjadi orang yang memberikan nasihat kepada saudaramu, ya baik saudaramu itu orang yang baik ataupun orang yang buruk, tapi berikanlah nasihat kepada dia dengan cara apa? Orang yang baik kita dukung kebaikannya, orang yang buruk kita berusaha selamatkan dan tuntun ia dari keburukannya, kita selamatkan ia.